Provinsi DKI Jakarta berencana akan memperluas cakupan ruas jalan yang menerapkan aturan ganjil genap. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kemacetan di ibu kota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrindy Putu, mengatakan ruas jalan yang akan diterapkan sistem ganjil genap di DKI Jakarta akan diperluas. Sebelumnya ada 13 ruas jalan, kemudian akan ditambah menjadi 25 ruas jalan yang akan menerapkan sistem ganjil genap. Nah, penerapan perluasan ganjil genap ini mulai akan berlaku pada pekan depan. Penambahan lokasi ini dikarenakan tingkat kemacetan di ibu kota yang semakin bertambah. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memperluas lokasi pemberlakuan ganjil genap pada pekan depan. Nantinya sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan. Berikut informasinya.